Halo teman-teman, saat ini saya ada di warung Mijilan ya, warung gudeg Mijilan. Seperti ini warung gudeg Mijilan yang ada di Jogja. Ini kita tunjukkan ya, daerah Mijilan. Nah itu ada pintu gerbang masuknya dari alun-alun lor ya, dari alun-alun lor tuh masuk aja ini. Seperti ini penampakannya. Gudeg Bulis 2, gudeg Bu Widodo Bulis 1. Lagi makan di Bulis 1 ya. Oh, rame banget teman-teman, cari parkiran susah. Seperti ini ya. Kenapa gitu? Luar rame banget. Gudeg. Nah, ini gudegnya. Ayo kita lihat. Gudegnya. Warung Buhar di depan ya, Jalan Wijilan Panembahan Keraton. Rame banget teman-teman. Nah ini gudeg Wijilan Bulis. Nah, tak tunjukin. Ini banyak yang tutup ya karena ini hari raya tanggal 10. Nah, rame banget teman-teman. Tuh parkiran susah. Gudeg Buis ya, ini banyak ya. Di sini banyak sebetulnya, cuma tutup semua. Yang buka cuma beli sini aja ya, dua ini aja buka, lainnya tutup. Gudeg Buis, gudeg Bunur. Nah, ini banyak gudeg ya di sini ya, kawasan gudeg memang di sini harganya bervariasi ya, antara range-nya antara 20-an sampai 50-an juga ada ya, macam-macam seperti ini. Rame banget. Di sana ada Yujum ya, tutup, sayangnya tutup. Nah ini rame banget teman-teman. Saya lagi makan di Bulis 1 ya, untung dapat tempat. Wah sampai sana teman-teman, wah panjang parkirannya itu banget. Gudeg Wijilan. Suasana di sini cerah ya. Tadi saya habis dari Kaliurang, poyuh. Hujan itu deres ya, itu daerah sana apa awannya dia hitam ya, soalnya tadi hujan deres ke daerah Kaliurang. Ini ada di daerah Gudeg Wijilan. Rame pol hari raya ya, hari raya pertama banyak toko gudeg tutup, akhirnya berjuang mencari, akhirnya dapat di Gudeg Bulis 1. Itu ya jalan masuknya dari sana ya, jalan masuknya dari sana, dari gerbang itu ya. Yuk masuk teman-teman, tak tunjukin ya Gudeg Bulis 1 seperti ini. Rame ya, cari tempat duduk aja susah. Gudeg kaleng, ada gudeg kaleng ya seperti ini teman, ada gudeg kaleng. Wah ada gudeg kaleng macam-macam ya, ada gudeg kaleng seperti ini, gudeg kaleng. Yuk kita masuk. Satu arah. Privacy. Wastafel. Nah, begini. Gudeg kaleng. Nah, ada gudeg kaleng di sini. Gudeg Bulis. Yuk kita masuk. Seperti apa penampakannya? Tunjukin Gudeg Bulis di tempatnya lumayan lebar ya, jalannya masuk. Di sini juga sudah gudegnya.
Telur, cecek, ayam sayap. Ya, selesai makan. Bicara habis. Jalan Mijilan, Gudeg Yujum, Mijilan 167. Wah, museum apa yuk? Wah, coba Gudeg Haji Haryanto. Sayang banyak yang tutup ya. Begini, Museum Sono Budoyo. Sono Budoyo teman-teman. Gudeg Mijilan Bu Widodo. Rame teman-teman. Sayang tutup semua ya. Nah, seperti ini. Penampakan dari Gudeg Mijilan. Sayang tutup semua. Mijilan 31. Kampung Pandean. Seperti ini kampungnya Gudeg Yunarni. Ini baru buka kayaknya teman-teman ya. Gudeg Yujum baru buka. Tadi tutup ya. Sorry tadi tutup. Gudeg Yunarni Mijilan. Nah ini pintu gerbangnya sudah di sini. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share ya di Andri Widi 99 Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jalan-jalan, explore-explore. Ya. Terima kasih sudah menonton. Tonton terus video saya ya, Andri Widi 99 Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.